Sen. Jam berapa Romo keluar dari sini? Terus sakit. Dari tadi malam cuma itu terus, cuma ada bilang. Kita kan sudah bilang pengana. Torang mesti tunggu pemario, habis itu dia bawa pulang pengana. Tadi mau pulang ke rumah. Kau mau ke mana? Dasar laut. Serah-serah aja pengana. Tapi pikiran sok kacau. Pamela. Pamela. Bangun, Jo. So pagi. Turun sini ke mana, aduh. Ya Tuhan. Panas sekali. Mana Saki, Mel? Dari tadi malam kok dia begitu. Dan tahu Saki apa, tuh. Stan, lebih baik tolong bawa ke rumah Saki sekarang. Mari, Jo, Mel. Pakai ini, Jo. Rio, mana tunggu sini dulu ya, tapi ambil doi. Ih, masa ngasih tinggal Pak kita sendiri? Tak lama aku ketemu cepat balik. Kenapa pakai auto, Jo? Kenapa kunci? Biar, Jo. Tidak ojek, Jo. Oh, iya. Kadang, ya? Bagaimana, suster? Tunggu juga Pak Dokter, sementara ada Bapak periksa. Oh, iya. Makasih. Jadi bagaimana, Dang Tudoy? Ini kita sok perlu sekali. Kalau boleh, ngana bawa kang kamari, Dang. Ngana tau friend kita mau bayarkan rumah sakit, kasihan. Tolong akang pergi, Dang. Oke, kalau begitu kita tunggu. Gimana? Aduh, sorry sekali, friend.
Soalnya DP Doi belum dapat, kasihan. Oh, biar dulu. Mau bilang apa Katuk? Masa berusaha? Oke, dan kalau begitu terus mau pulang dulu ya. Oke. Nih? Ya, oke. Loh, gawat sekali kita ini. Duh, gawat apa, Le? Nana, kalau sebegitu rupa dapat masalah besar. Ya, sejukwa. Nana, duk-duk rupa tenin-tenin tahu, Jo. Paling-paling mah itu oleh, Pak. Kenapa? Dia bakal lah esok? Pantes ngonyak kuliah, ya, Kang? Kenapa, Sus, Tendi? Pamela suka seputus, so, pangana. Ada torang, kuak. Tertawa terus, Jo, Moni. Bantu ke Pak kita. Pamela ada sakit. Kong sekarang ada di rumah sakit. Hah? Masa? Sakit apa? Susah ya nonstungan, Kang? Orang udah bayang-bayangan ya bilang sakit. Tadi pagi kita dengan Mario udah bawa padia di rumah sakit. Kong sekarang Mario yang jaga padia di sana. Mana nyanda gawat tuh? Di rumah sakit mana, Dang? Rumah sakit Kando sana. Kalau begitu kelar kuliah terang pibah besuk, Jone. Iya. Bagaimana, Dok? Pamela pe keadaan? Oh, enggak. Cuma lelah kuat dia. Nggak nandang DP Tamang atau DP keluarga? Cuma Tamang, Dok. Kenapa, Dok? Enggak sih. Nanti Jone dia baru boleh pulang kalau sudah ada pemeriksaan lebih lanjut. Nanti setelah itu kita bilang supaya dia boleh pulang, noh. Iya, makasih, Dok. Iya, sama-sama. Sudah, kita sekarang. Kenapa Ngana masih di sini, Dan Stanley? Pilih ya, kek? Heh, kalau kita nggak bikin begitu, tes sikat pangana. Ya setia yang anak kang, mau itu ada sakit, cuma ada santai-santai di sini. Nah, apa ngomong tadi? Dia, kita pema itu. Tapi nampung ya, kita dengan dia cuma batama. Ini apa baik itu? Bagaimana? Hei, kasihan Sally. Sasa kampus ini dia, kita tahu kalau nganin Pamela itu batu nangan. Yuk, sorry nih, kita sebaiknya sibuk pengana. Mana Stanley dong? Stanley udah keluar rabu-rabu kata. Mana sebelum pulang sekarang? Mari kita antar pulang. Aduh, sudah Jo, kita udah mau pulang ke rumah. Kemana, Dang? Begini, Jo. Terang cari tanpa bercerita. Soalnya ada kok kita mau bilang pangana. Soal apa, So? Apa, Dang, itu? Mana sudah 2 bulan? Iyo. Mari jidang terang ke Oto. Pokoknya, Stanley mesti tanggung jawab. Dia mesti kawin pangana Mel. Dia ni mau, yo. Banyak sekali alasan mau menghindar. Padahal aku mati, padahal dia kita dalam hubungan badan. Kong, kalau ngapain orang tua tahu, mana mau bilang apa pada orang? Kita tahu lah, kita semalu sekali ini. Kita mau kasih kubur, yo. Aduh, jangan Mel. Aborsi itu berat kasih yang DP hukuman. Mau gimana, Dang? Tenang, Mel. Mana mesti yakin. Stanley mau tanggung jawab. Ya, mana kita sama gini. Sampai sampai keluarga so ancur. Ya, Pak. Kalau berkas pengusulan, kurang bawa tanda tangan. Apa kabar, sayang? Nanti Ngana panggil Akang Pak Robert. Itu kepala administrasi. Bilang kita ada perlu. Ya? Mar, Ngana balik ulang kemari. Selamat siang, Pak. Mari silakan duduk. Ada kabar gembira.
tu torang pe usaha untuk menggolkan tu tender so berhasil. Jadi torang yang mau kerjakan tu pembangunan jalan tol Manado Bitung. PT Buana Sakti. Torang dipercayakan untuk mengerjakan proyek itu. Ngana masih ingat tu investor dari Amerika? Masih ingat. Dorang so bersedia mau membantu. Bagus kalau begitu, Pak. Bagaimana kalau torang rayakan? Iyo Tohel? Oh, itu gampang. Tunggu kita balik dari Amerika. Oh, Bapak mau pergi Amerika? Oh, iyo. Dalam waktu dekat ini. Hilda? Iya, Pak. Rencanakan jumpa pers. Ya? Dengan Ngana. Ya? Persiapkan tuh data-data sosialisasi. Dan minggu depan semua semesti kelar. Oke? Okay? Nah, kita balik dari Amerika, tolong ditunggu pulang. Oke? Okay? Pertemuan selesai. Ya? Oke. Saya. Ngoni semua di sini pandai-pandai. Cuma kalau Ngana ada tambah lebih. Cantik and sexy. Kita mau ke Amrik. Saudara bagaimana? Ngana, saya kelar dulu tuh tugas-tugas di sini. Kau nanti tolong aku dapat di Jakarta kalau kita so pulang dari Amerika. Eh, bagaimana? Terserah juga Bapak, no? Isi-isi. Panggil juga Frederick. Kalau Ngana serius, mau ikut apa kita, siap-siap, Jo. Ngana mau minta apa? Eh? Kita kasih semua. Betul. Iya. Supaya kita ndak kesepian di sana. Karena kalau di Manado, mau gampang sekali mau dapat tahu. Pamela. Siapa yuk yang nyamuk tak pukul ya begitu? Kalau kita mau kasih tahu pa mama, pasti ini akan mulai berkacau yuk. Kita sering tahu bagaimana ini. Kita so bingung. Mar, kita lihat Nguni pe bapak sayang sekali pa Nguni. Sayang. Sedangkan jadi rumah, orang so jarang maku dapat. Bapak sibuk dengan DP proyek, mak sibuk dengan DP bisnis butik. Kalau maku dapat, bakal lain terus. Jadi aku asal pernah cerita pa kita yo. Tapi mama tu dia kasih yang udah bahuga. Kita pernah ada perik itu lalu di kafe. Stan. Kok orang dua cuma begini-begini terus, Dang? Pikir, kuak. Apa yang apa maksud ini? Ih, bagaimana lah ini? Masa hanya nak mengerti? Kita apa maksud? Ngana kaweng, pak kita. Mela, kaweng itu kesannya gampang. Torang mesti siap biaya. Siap semua. Biaya? Kenapa nggak mau pikir biaya? Mela, bagi ngapai keluarga itu, biaya nggak jadi masalah. Oh, bukan cuma itu lagi. Orang mesti siap mental. Karena ini baru rumah tangga. Anak kira gampang baru rumah tangga. Stan, siap atau nyanda, ntar kita nih mau lama-lama. Dari tahu Jo Ngana. Jo ngalian pernah di belakang itu. Kenapa mama itu? Mama, Ngana. Itu dong di belakang pengana. Mesra sekali. Hebat dong Ngana hari ini Sama. Ih, setua le. Mar pengalaman no. Buka main tuh perancang tadi. Memang gak tuh udah pelihara profesional.
Dia itu memang khusus merancang busana musim panas sesuai selera Indonesia, no. Kita dah kirim, no, tu torang pe foto-foto hasil rancangan pa dia. Kan dia suka sekali. Kong, kita lihat tu ada kirim dang torang pe foto-foto hasil rancangan ke Paris. Kan orang undang pa kita, no, mau pi sana, mau pilih pameran di sana. Mar kita kok ada bisnis di Makassar. Jadi nanti abis dari Makassar baru kita mau ke Paris, no. Jadi mau ke Paris ini, dang? Siapa? Nggak nama Ikoso? Boleh, no? Supaya dang mau tatamba wawasan internasional, komfort orang dua, dang. Aduh, supaya, aduh, di Manado kok pekacili, do, eh. Gampang orang mau dapat tahu. Deng. Aduh, di sana kan dingin. Kita, do, eh. Ini mau dang mau kedinginan sendiri, dang. Bayangkan lo, dalam kasih sayang itu buat orang lain. Semua patoran, tidak peduli sama sekali. Sakit hati sekali kita, yo. Torang anak-anak semua jadi tak biar. Sabar, Jong. Banyak berdoa, no. Kita berani Lydia, tuduh dia dengar-dengaran. Sekarang supang malawang, sudah bebas bergaul. Kita takut kita pe adek, yuk. Kayak gini cuma jadi rusak percuma. Nyanduk nanti nomor 2 dan fisik sekali kan. Mari isi, kita ada isi A, mana isi apa? Mana? Mana Lydia, Kang? Iya. Eh, itu dong ya, suka mari. Kenapa, so? Ngomot le, dia dapat bikin 1-0 no pak kita. 1-0? 1-0 bagaimana le? Tadi tuh kita dapat tanya jawaban pada dia lewat kertas. Kun dia jawab apa ngunit tahu? Tulis juga tetapi jumlah cowok. Itu le kong Ana. Bajalang terus le, kong yang belajar. Hei perempuan, kalau mau tolong orang, jangan serap hati kuak. Hi, garap le ngana. Sedangkan kita sendirinya ndak isi. No ngana le tare. Aduh, bagaimana ya? Kong, turun mau kemana dang sekarang? Iya kuak, cari kek terdingin-dingin empuk. Iya toh. Iya, bagaimana? Mar, tunggu dulu kete. Siapa yang mau traktir? Siapa yang panggil, no? Iya toh. Eh, I'm sorry ne. Kita kok mesti pulang duluan. Biasa, ada urusan yang my mother. Iya, anak mami ketuk. Mesti cepat pulang, no? Iya toh. Lalu judia begitu-begitu. Lamu. Ya batal dang tu makang-makang. Nanti juta SMS panggungnya, oke? Okay? Dah. Selalu judia baik itu. Sini dang. Tempat apa so ini? Turun dulu dang, nanti kita jelaskan. Lydia sayang, tadi kan turang baru peras otak diulang. Jadi wajar tuh kalau turang istirahat dulu. Mau apa dang turang di sini, Steve? Kita takut kok mau kebuali ngana no. Dorang bilang kata, ngana banyak cewek. So tantu aja boleh sini dorang kang. Ya ndak Lydia sayang. Turang cuma mulai pemandangan di sini. Huh, nak war-war jangan Steve. Mari ju pulang, so malam ini. Ciung di pipi dang satu kali. Mau ju? Steve, kita mau cepat pulang. Kita mau cerita kita pehut pak kita pe mama dang. Kagak dia semua keluar. Sibuk kok dia, jadi susah mau ku apa. Sampai mama itu lelong-lelong presiden. Entar presiden ndak begitu. By the way, Sweet 17 ini, kalau begitu mari juga ke rumah. Hey, belum sekarang, nanti. So malam ini. Mari juga naik, kita antar pulang.
antar pulang. Sudah nak lama, rabu-rabu juga. Hei, sob. Astaga Tuhan. Hai. Vivi dulu. Bukan angkotnya dulu. Mai tua. Lydia. Eh, please. Hendra, kontak ke Oman. Dah keluar buat tadi. Dah ke mana? Dah ke mana kata? Pasar. Kau mati pesanan tadi. Cepat. Napa ngana punya? Apa sih itu? Ini barang yang baking malah yang orang. Masuk kah? Jo, jangan sekarang. Kita semua pulang ini, Steve. Sedikit lagi, kuak. Kepo mau cepat-cepat, nang. Sabar kau, Teh. Lydia, kang. Sedikit lagi, kuak. Tunggu besar, nang. Lydia, sedikit lagi, kuak. Baru sampai, Trek semua pergi. Aduh, Steve. Kita pasti banyak urusan di rumah. Oke dan sob, tidak lama. Kita mau antar pulang dulu, habis itu kita balik. Simpang ini. Bye-bye, tapi om dapat tahu. Habis lah itu orang. Ya, semumpul dulu baru di sekolah. Kenapa Tante Ina ada baking roti pakai keju? Kan di DP kesukaan. Mama, saya bangun. Sudah, so bangun. Ada sementara baganti, sto. Mar, Tante Ina lihat kok sama yang mau cepat-cepat, sto. Kakak, dang. Kakak masih tidur. Napa di kamar? Tadi malam lihat kok kakak ada pulang lat. Papa, ya. Ini mulai heran, papa. Dari kelemarin belum pulang. Ada kabitung rapat kerja, kata. Keluarga apa leh begini? Rumah sesama dengan stasiun. Shh. Bilang begitu sayang, nak bagus. Bram mana kan? Sus, nak semua call dulu. Aduh, sudah Jo. Soalnya nak ada waktu. Kita 7:30, so mesti di Tondano. Karena ada mau pertemuan dengan ibu-ibu pengusaha. Duduk dulu kuak mam. Lydia mbak cerita tuh Lydia pehudang. Riki Lydia setunggu sampai lah tadi malam mama belum pulang-pulang. Adek, mama kasihan mau pimpin tuh rapat. Kalau mama terlambat, nanti dong bilang apa pak mama. Itu adek pe acara hutdang. Mama so titipa Tante Ina dengan Om Bram dang. Boleh toh? Mama selalu suruh orang. Masanya gak ada waktu sedikit for torang. For Lydia, mam. Begini jo adek. Torang bercerita di moto ya. Mama drop dulu adek di sekolah. Kong baru mama pitondano. Boleh? Gak usah! Mama pergi jo! Kurang ada bisnis, cuma ada urus sampai kepentingan Jo. Mau kasih biar cepat orang. Hei, so kurang ajar nggak nape mulu pak orang tua, eh? Mama ini kesian kerjaan pulang semua, jangan ada bisnis kurang ajar begitu, Mama pendusta, mama cuma ada urus orang lain. Mama kira kita dan tahu. Hei, lancang nggak nape mulu pak mama, Anak kurang ngajar, So basar kok ngomong itu pak mama, Mama nyenak terima mani begitu, Mama mencari for ngoni semua, Kong sekarang ngoni kurang ajar. Anak-anak tayang ngoni semua, Keluar ngoni dari sini. Mama ke rumah ini. Mama.
sama nangis. Memang mama dan papa begitu. Muni so tahu tuh keadaan sekarang ini mama dan papa lagi kacau. 16 tahun Nanda tinggal di rumah ini. Mama dan papa yang panggil Pak Tante. Formo jaga penghuni dua yang masih kecil-kecil. Waktu itu mama dan papa belum rupa sekarang. Sekarang semua su ada. Tante lesu bingung. Kenapa kong ini keluarga su jadi begini? Mbak sabar jongoni dua. Semua cuma torang mau serahkan buat Tuhan Yesus. Sebab cuma Tuhan Yesus yang boleh sanggup mau tolong buat orang. Dari rumah kita senyap nahan yo, rumah itu sampai neraka for kita, so kacau. Itu kan nganape rumah sendiri, biar bagaimana dorang itu nganape orang tua sendiri. Pokoknya kita sedih mauin jeng itu rumah, biarlah orang tua sendiri. Kau senyap rukun yang bahagia memiliki kata le, setiap itu kita pe aneh. Kita sendiri tahu dia bagaimana sekarang. Kita seminggu yo, kita sepusing. Mungkin lebih baik kita bunuh diri yo. Jangan Mel, Mel. Ngana jangan mbak pikir begitu. Mbak pikir jo yang bagus-bagus. Kong banyak berdoa no. Serahkan semua pada Tuhan. Ngana mesti yakin. Tuhan pasti mau tolong semua ngapain masalah. Kita senyak kuat, yo. Kita senyak kuat. Mel, Mel. Siapa Mel? Gawat. Mel, sadar Mel. Siapa dia? Aduh, belum tahu. Tolong Tante. Tolong. Tolong. Angkat apa dia? Bakar rumah, Jo. Moni tinggal di sini jo dulu. Tiap badan masih lome. Kasih dong Tante. Moni tidur di sini jo dulu. Besok baru pulang, no? Mana kabar? Iya betul. Bagaimana tuh? Ada belum panganan? Ada sedoi? Oh ada. Mar cuma sedikit. Nggak ada apa-apa tuh. Mar cepat ganti. Tahu jo, kenapa orang tuh? Iya orang. Kita mau cepat ganti kuat. Tunggu ya? Iya. Halo? Coba Mario. Apa Pamela ada pingsan ulang? Marco ini masih di sana tuh? Di Mokupa, pas ada tugu masuk ke dalang, tanya Jo, rumah Tante Beatrix. Orang tahu itu. Oh iya dong, saya kita ke sana. Oke, yuk cepat nih. Iyo.
Iya dong, iyo, iyo. Oke dong, iyo. Ini DP Roy. Masuk hidung tuh? Sudah, so beres itu. So, pergi ya. Okay. Makasih ya. Ya, makasih. Okay. Sedangkan HP batang hidung tak dapat lia. HP yang anda kasih mati. Kira kok so aman. Kong, mana dia, Dang? Ada di dalang, Ding Tanta. Dia berkeras panggil kita berjalang. Dia ni mau pulang. So stres sekali, kata dia. Mana menangis terus lagi. Terpaksa kita bertemang dengan dia. Jangan sampai dia berpikir nekat. Cilaka orang. Kita heran dengan tak berpikir sampai di situ, Stan. Kenapa so dia? Dan bagaimana dia itu? Baik ada tu Tanta dah bantu. Kalau nyanda, dia so bingung sekali dengan DP. Mama ngerti tuh. Pamela pe keluarga itu so berantakan. Dia jadi liar begitu bukan nanti sekarang. Dia memang begitu dari dulu karena tidak ada perhatian dari DP orang tua. Anak broken home dia itu. Mengerti nggak, Ana? Itu kita so tahu. Mar, biar begitu kita lihat dia jujur, Stan. Terus terang ya, Stan. Dia so cerita semua DP masalah. Terutama masalah Ngoni 2. Cuma ngana Sten yang datang nang benih pada pepuru. Berani berbuat, berani tanggung jawab gua. Hei Mario, kita bilang pangane. Mana bicara begitu ngana bertindak sebagai apa so? Dia pe papa atau dia pe saudara? Kita bilang pangane. Mulai sekarang ini ngana jadi ikut campur torang pe urusan. Mengerti ngana? Pas. Sekarang ngana bicara begitu pak kita kang. Ngana anggap kita apa kang? Ngana pandang enteng sekali pak kita. Ngana tahu, Sen. Kalau kita nyana anggap ngana ding Pamela kita pitaman, so lama kita kese biar. Mu flau ke, mu mampus ke, persetan. Mer kita nyana berpikir sama dengan api ontak. Nanti ada doi baru lihat dia. Ke apa? Ngana yang bayar biar rumah sakit, so. Ya anda tuh. Ngana kok ini cuma mulai beas, Sen. Mana tanggung jawab? Oke, Mario. Kita tuh salah. Kita minta maaf pangana ya. Sorry dang ya. Nggak usah minta maaf pak kita. Minta maaf sana Papa Mela. Ung keluar juga orang dari sini. Kurang dah balai-balai di pantai. Lama-lama jadi asin. Oke dang. Selamat siang tante. Selamat siang. Oh ini siapa dang? Oh ini tepe tamang tante. Apa dang? Oh iya. Kasih tante. Kelamarin dia pingsan. Oh. Jadi dia tidur di sini. Oh, makasih tante seurus pada dia. Kasih. Kami langsung pulang, Tora. Mana Mario, dong? Ada di luar. Hmm. Ya, langsung pulang, Tora. Tante, makasih, dong, so tolong pak kita. Iya. Kita semua pulang. Bye-bye, aja. Iya, dong. Ya, tante, semua permisi, Tora. Iya. Bye-bye, aja, dong. Iya, tante. Makasih, tante. Iya. Anak gila ni semua ini. Duh, tak gantung kang, masih ada leh. Duh, so putus no, cuma lihat kua. Picari leh. Bung kerja pasti pe popoji, siapa tahu ada.
Mana juga yang mungkar di situ, ngatu dekat. Ya, cuma 20.000. Nah, coba bongkar jodang pali DP tas. Ambil aja semua. Merantar pulang pak kita. Senak kuat kita. Pi. Jangan tolong aku pada Pasang. Gila kita pemela. Gimana bicara begitu, Rangsten? Kamu jebak apa kita? Nggak pikir kita ini siapa? Kan bukan cuma kita ada bikin begitu pahala. Pahami, Rangsten. Nana anggap kita serendah itu, Dang. Nana anggap janin berupa kita ini orang yang perbuatan. Kita nyesal nggak sen ngambil pikiran begitu. Kesetuanya bagi kita di sini. Pijo, Rangsten, pijo. Pijo, Rangsten, pijo. Sebiar kita sendiri di sini. Pijo, Nana. Raja Stanley, Pijana, entah mana kita buang di jurang ini. Oke, Dang, kita minta maaf, Dang. Kita salah. Kita minta maaf, Dang. Sudah, Justin. Rasa bicara begitu, Pak Gita. Dan anggap kita ini sama dengan lonte. Oke, Dang, begini itu, Dang. Kalau anak pulang ke rumah, mari sudah ikutin kita sekarang. Oke, Dang, kita minta maaf, Dang. Jangan sorak pulang. Naya nanti di rumah, tolong disarankan tolong periksa. Sini ya, cepat turun ya. Oke, aku di sini. Cepat, Iko dong, aku mau tanya apa-apa. Mana, cepat. Iko, cepat. Sini, aduh. Sekarang bilang, apa yang saya mau? Mana mati bapak kita? Apa yang berencana bapak kita? Minta kawin. Mana kira gampang mau kawin? Ten, kenapa dia kasih yang anak pemain tua? Kenapa gak ada marah-marah terus pada dia, Dang? Alah dia kan yang dia. Nana mau tipu pak kita. Nana mau bolak pak kita. Nak kira kita anak kelamari. Ini Stanley. Stanley. Pui. Siapa dia? Di sana anjing. Minum cepat. Minum! Biarkan ke dia, tapi gue cabut sampai rusak. Minum cepat, minum! Eh, sudah ya kuat, nak mampu dia. Alah, biarkan ini dia. Banyak laki-laki yang bergaul dengan dia, pun kita bikin korban. Dasar pembuang lontek! Apa yang bilang, Sten? Kurang aja, nggak, Sten? Aduh, lebih kabel subadara. Cari kayak mau prop. Aduh, Pamela. Sorry, Pamela. Aduh. Cila kata orang, sebenarnya ada nyut. Anakku. Oh, so gila setengah anak. Masa mau ke kepala aku mau mati? So, justru itu dapat tanpa mati. Kalau di pantai lah yang dapat cerita, bos. Aduh,
Masa bui itu orang sama ini? Itu kok nganas, Ten? Nanda kuak. Tadi kita cuma seminum pada dia supaya dia keguguran. Rupa ini fatal lebih akibat. DP orang rumah mesti tahu ini. Jangan, mereka tahu. Begini Jo, turun bawa ke rumah sakit, kumilan pun di jalan, laka lantas dong. Oh lebih soal itu, tetap mereka tahu. Gimana tuh? Begini Jo, turun mau diutang pada dia. Yo, ah nanti abis itu turun mau buang pada dia, no? Boleh itu, boleh. Boleh? Boleh itu, soalnya boleh, itu kasih itu dia, nak banyak orang yang nyerpa tahu. Iya, iya, begitu Jo, bos. Begitu Jo? Iya, iya. Oke, dah, mungkus pada dia. Mari, mari. Eh, Mar, tunggu. Iya, ya, dompet dulu. Ya, iya. Cuma ini yang kita tahu dia penuh pin. Oke. Terima aja nih, Jo. Bawa aja ini ya. Oke, dah. Iya, cepat, oke, cepat. Dah. Sekarang bungkus pada dia. Cepat, cepat. Cepat, cepat. 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 Ini orang di sini, di sebelah kanan di kiri. Cepat, cepat, buka, buka. Cepat, cepat, cepat. Lydia, Papa so transfer tu doi. Ada picek jono ya? Kong kakak so pulang? Seberapa hari ini Pamela belum pulang, Pa? Papa seberapa kali dah kontak ke kakak PHP, tapi dah diangkat-angkat. Nanti Jo adik suruh telepon Papa kalau kakak so pulang. Pa, tempa apa dan Papa pulang? Papa masih banyak urusan di Jakarta, deh. Eh? Adik baik-baik di rumah, deh. Lydia, kenapa Lydia? Lydia sakit, sayang. Besok kan Lydia pe ulang tahun. Napa tante ada baking teh gula for Lydia? Sudah, so baik kita tante. Tante taruh di meja Jo Kang. Nanti Lydia ambil sendiri Jo ne. Makasih tante. Kakak dang so ada? Kakak belum pulang. Sebentar sto dia pulang. Mar kakak lagi kok sekarang lagi dah stres-stres. Tante pergi belakang dulu ne. Nggi, kenapa Lid? Kita sekarang nyendai enak badan loh. Kenapa? Nggi, kita mau tanya kuak. Steve ada di ngoni? Nyanda no. Kita ada di kamar ini. Kenapa yang ada? Yang sakit kuak. BTW, besok ulang tahun jadi toh? Jadi no. Nggi, minta tolong kuak. Buat teman akan nanti kita ambil Pak Steve. Soalnya ada yang kita ambil Pak dia. Oh, oke, okay, dah.
Tak tunggu nih. Oke, Dang. Dah. Ya, tak kira yang ada bawa oto. Ya, nyanda no. Napa ku Om Bram dah sakit? Elibit, sini sini. Dapat lihat, ku pada orang mati sana. Ah, campur ku seduh ku angana. Mari jo. Om, siapa yang meninggal, Dang? Kenapa Om pergi kemanakan ke si yang ada meninggal? Om, Steve? Ya, no. Om tadi dah keluar. Dorang dah bawa cerita di dalam ke Om keluar. Serta Om babale, so sunyi di rumah. Om panggil-panggil ke dia. Sunyi nak memanyau. Om pilih di kamar. Ya napa sana setapalaka kong DP mulu soba gabuk kesiang. Kasiang Kang Om, torong dua DP tamang Om. Steve mati lantaran apa dong Om? Steve kesiang dah mati dorang bilang dah talang tu narkoba. Om nintau barang apa letu dia. Kong setal banyak no dia dah talang tu barang. So itu DP mulu soba gabuk. Tong muka dalang dulu dong Om eh? Iya dong. Percaya rencanamu, Steve. Terima kasih.
Sekarang anak keluar. Lihat, kok ada jurang di situ. Cepat. Oke, Stan. Tapi lihat dulu, Dang. Iya, cepat. Stan, aman. Aman. Ada jurang di situ. Oke, Dang. Sekarang keluar tuh, Maya. Cepat. Ini rahasia Toran 3. Kalau ini dapat tahu, Toran 3 masuk penjara. Oke, semua arti Muni. Oke, cepat, cepat. Baru-baru ini? Yuk kesiang. Nuh deket sekali lihat tuh dengan Lydia. Sakit atau kecelakaan? Narkoba kata. Berarti waktu kita udah tidur, dia udah bajalang tadi. Udah mau undang di petamang itu, Stow. Kasihan kata tuh. Tertekan sekali dia. Banyak beban. Halo, oh bapak, oh mau bicara dengan Lydia. Tunggu tapi panggil dulu nih pak. Lydia, ada telepon dari papa. Bilang juga Lydia malas mau angkat. Bilang Lydia ada sakit. Ih, masa baik gitu pengenepe papa, Lid? Pergi aja tante bilang baik gitu. Lidnya semua pulang, Dang, nih. Ih, mata makang lagi kita di sini. Pak, tak sopi panggil Pak Lydia. Mar dia bilang katanya enak badan. Oke. Okay. Ina, dia kan mau ulang tahun. Bagaimana dengan DP acara? Mau baking? Sudah, semua so siap for besok. Bagaimana dengan Pamela? So pulang? Belum pulang ini dia. Oh, ini so nyanda beres Ina. Ini pasti ada sesuatu. Dorong pemama so pulang? Belum pulang ini. Mar kelamaring ada batelpon. Ada batanya Lydia pe ulang tahun. Sese. Iya dong Ina, sudah dulu Iya dong pak. Halo, selamat malam pak. Begini pak, anak saya Pamela sudah beberapa hari ini belum pulang ke rumah. Saya jadi curiga. Oke. Ya. Ya, terima kasih pak. Selamat malam. Frederick, tolong semua pergi. Ya, tolong semua pergi. Ya. Ayo. Mario, Nana kenal kok dengan orang ini? Kenal pak. Dia kita petamang bayi. Kalau deng ini? Kenal pak. Dorong semua batamang satu kampus. Cuma memang dorong dua ada hubungan khusus pak. Nganapin maksud hubungan khusus bagaimana? Maksudnya dorong dua pe hubungan sudah lebih.
Bapak mengerti itu. Ngana kenal dengan Stanley pe teman-teman di luar kampus? Kenal, Pak. Mar ndak terlalu dekat dengan kita. Ngana aja maksudnya baku dapat dengan Stanley atau Pamela? Itu no, Pak. Sejak tu hari dong duda kasih turun pagi tadi jalan, sampai sekarang kita ndak pernah baku-baku dapat dengan dorang. Lydia, Lydia, adek, semua mulai itu acara. Tante, torang semua mulai ini acara. Lydia kok pe lama? Iya tante, mali dia dang. Kenapa semua sudah kumpul? Kenapa tante ada panggil-panggil, marnya ada suara. Rata tidur sto. Tapi perasaan gak enak ini noh. Cos. Kacau ini, kacau. Ini cepat dong, malam cepat bawa ke rumah sakit, Jo. Baru mau telepon. Kong bagaimana DP acara? Apa? Inangannya jangan main-main. Lydia Zaki. Besok kita mesti ke Manado. Boleh kita minta air putih? Tunggu nih, tunggu. Ya. Halo, Bu Siska. Kenapa dorong ada bawa Pak Lydia ke rumah sakit? Lydia ini kok memang keras kepala sekali dia. Ini mulai atur kasihan nih anak ini. Kasihan anak-anak ini, dang. Dorang nintau kasihan tu orang tua somalin tuang gak cari doi. Kom bagaimana DP Saki, Ina? DP mulu keluar busa-busa putih. Hah? Babusa? Dia dah minum racun. Ina, bilang Pak Bram jemput Pak kita besok di airport jam 12, eh? Kong Pamela so pulang? Belum pulang-pulang, Lisas. Yodang, Ina. Ngana jaga baik-baik Pak Ade, eh? Sudah, Ina, eh? Lydia, kenapa dan begini? Dok, bagaimana DP keadaan? So ada sedikit perkembangan, mar biar jodoh dia istirahat. Tolong dia, dok. Torang pasti akan berusaha dengan sekuat tenaga. Ini papanya Lydia? Betul.
Tolong dia, Dok. Berapapun DP biaya, kita sanggup membayar. Iya, iya. Tapi di samping dengan bantuan medis, harus juga ditopang dengan doa, Pak. Torang kan cuma manusia biasa, namun Tuhan yang lebih berkuasa. Iya, terima kasih, Dok. Iya, sama-sama. Baik, Pak. Torang semua permisi dulu ini. Oh, iya. Iya. Terima kasih, Dok. Iya, sama-sama. Ade, Papa minta maaf. Papa janji, Papanya tidak mau kasih tinggal lagi Pak Ade. Ya? Ade, kenapa begini kasihan Ade? Ade dia bikin apa, Dang? Ade, kenapa, Ade? Ade bikin apa, ku Ade? Pa, Mama minta maaf, Pa. Mama sengaja biar tuh anak-anak. Mama cuma ada urus-urus Mama pe pekerjaan kok anak-anak suka biar kesian, Pa. Mama minta maaf, Pa. Ya, ya. Papa lah yang salah. Papa juga minta maaf. Ya? Malam baik. Mari, masuk. Come on. Tunggu. Ini... Frederick. Ah, mana sulamanya datang? Betul, betul. Mar sukses toh, sukses. Oh iya. Semua so atur dari sini. Oh. Iyo, makasih banyak. Iyo, kita kuat baru pulang dari luar negeri. Oh. Kau ndak apa kabar? Tapi bungsu Lydia Dasaki. Oh, kos. Kau ngapalai Pamela belum pulang. Ya, dah mau minta tolong Pak Om. Kasih bayar akang Pak Lydia, kong. Kasih balik akang Pak Pamela. Kenapa nyanda telefon, Jo? Aduh, sama. Kita kok nyanda HP, jadi... Oh, kalau ada HP, lebih cepat, lebih bagus. Jadi belum punya HP? Belum punya. Oh. Kalau ada itu kan komunikasi lebih lancar. Betul. Dan itu lebih efisien. Betul. Jadi perlu dong itu HP. Oh, ya? Semua orang perlu itu. Semua perlu. Nanti kita beli aku. Sudah. Jangan nanti kita beli. Jangan dulu pikir. Yang penting Lydia dulu. Soal Lydia. Oh. Sakit dia. Terus boleh mulai. Satu lagi, out. Jangan ganggu. Kalau ada kerja begini tidak boleh orang lain masuk. Oh, iya. Lydia. Lydia, Sakyo. Narkoba. Narkoba? Iya. Oh, gampang. Ikam pusak keluar balacai. Fui balacai. Ikam pusak keluar capcai. Oh, kenapa? Kenapa capcai? Kage, kage. Oh, syarat. Oh,
Syarat supaya kenapa otak setan itu juga jadi bagus. Oh, iya, iya. Makasih. Oh. Bagaimana? Lydia? Iya. Baik. Boleh baik dia. Narkoba di Besaki. Narkoba so masuk pada darah. Betul. Toh. Jadi itu sekarang narkoba itu mesti kasih keluar pada DP. Betul, betul. Dari DP badan. Betul. Boleh itu. Boleh baik. Pamela. Pamela. Wah. Berat. Dia apa? Berat bagaimana? Dia solari dan DP cowok. Bajang. Tapi. Oh. Oh. Kita minta kasih pulang dia. Balik. Iya, kasih balik. Dia mau balik. Cuma sedikit lama tu. Mar mesti balik. Beriak. Ini syarat. Iya. Jadi saya tahu. Lydia baik, Pamela harus pulang. Ditarik. Jadi Lydia bisa baik. Bisa baik. Pamela bisa balik ulang. Aduh, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. So selesai. Ya. Ya. Nggak usah takut-takut. Nggak usah ragu. Ya. Aduh, terima kasih banyak. Aduh. Boleh pulang. Boleh pulang. Ya. Ini apa ada sedikit ini? Yang, aduh, biar cuma for om pakai beli pulsa. Wah, belum ada HP bagaimana mau beli pulsa? Sudah, Jo. Pulsa, Jo, dulu. Nyanda ini belum waktunya orang mau terima dong. Kamar terima, Jo, ini dong. Terima, Jo. Ah, begini, Jo. Ntar di atas telur di situ. Dimulai pegang, doi. Taruh di atas telur. Nah, tak kasih for om. Nina, taruh di atas telur. Ini syarat. Mana selalu kepala batu. Eh, taruh situ. Oh, siapa kong di atas telur, om? Ini penunggu pemau. Mengerti? Oh, iya mengerti. Penunggu. Pulang. Iya. Kalau begitu tak semua pergi jo, eh? Makasih banyak. Iya. Dia mesti baik. Iya. Iya, yang penting dia baik. Iya. Pamela pun. Eh, tunggu. Jangan lupa. Ini for apa ini, om? Taruh di bawah tempat tidur, Pak Lydia. Taruh di bawah tempat tidur, Pak Lydia. Dia pasti baik. Baik. Astaga, ya, makasih banyak, Pak. Makasih banyak. Boleh. Tapi gini dulu, om, eh? Ya. Banyak pulsa. Cacamu tanam buaya. Oh.
Berani gak Stan turun mana dong? Oh apa dong? Stanley ini Ves, Stanley. Hei, besok orang ke Jakarta. Ingin ngapain tiket? Ingin ngapain tiket? Besok jam 6, jam sampai terlambat. Coba dia lutu nama-nama. Oke, okay, pas nama. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay. Okay, dong. Yuk, efek. Bagaimana tuh Oto? Jadi? Masalah Oto jadi. Dia pembeli tunggu buat orang besok jam 10. Sekarang semua so pas tuh. Sekarang torang bebas. Besok torang keluar Manado. Woi, apa ini? Apa ini? Sekali nih Pak Freddy, Bu Siska boleh ada di gereja. Soalnya so lama memangnya pernah lihat di gereja. Mari kita dengar siapa Lydia. Ada di rumah sakit. Iya betul Ibu Pendeta. Depe keadaan kesiang lemah sekali. Kong napa le depe kakak sampai sekarang belum pulang-pulang Ibu. Kejadian ini torang rasa berat sekali torang menghadapi. Tangan Tuhan rupa so makin jauh dari torang, Ibu. Iya. Mungkin sto karena so terlalu banyak dosa, kan? Ya enggak begitu, Pak Frederick. Tuhan itu kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Mungkin saat ini Tuhan sementara membentuk keluarga Pak Frederick, Ibu Siska, karena sejauh dia panggil kembali untuk datang kepadanya. Ada firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi Ibu Siska, Pak Frederick. Boleh Ibu Siska? Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dan 12. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Itulah firman Tuhan bagi keluarga Pak Frederick. Janji Tuhan bahwa rancangannya bukan kecelakaan, tetapi damai sejahtera. Terima kasih, Ibu. Ya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya. Terima kasih, ya. Tuhan memberkati. Ya. Sama-sama. Mari kita berdoa buat Lydia memohon pertolongan kepada Tuhan. Kepadamu ya Tuhan Allah, kami menaikkan ucapan syukur atas segala sesuatu yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Dalam perjumpaan dengan keluarga Frederick, di tengah pergumulan mereka, kami datang kepadamu sambil merendahkan diri, karena sungguh kami menyadari ada begitu banyak kesalahan dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Bersama keluarga ini, kiranya Engkau berbelas kasihan dan mengampuni dosa Bapak Frederick, Ibu Frederick, dan anak kami yang kekasih Lydia. Kami percaya Engkau pengasih dan penyayang dan mau mengampuni kami. Saat ini di hadapan-Mu kami membawa anak kami Lydia
yang terbaring dan tak berdaya. Kami bermohon, jika masih ada kehidupan, berkenanlah Engkau menolongnya dengan caramu, ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Berkatilah dia, sayangilah dia, bebaskanlah dia dari penderitaan ini. Karena kehadirannya begitu berarti bagi kami. Kiranya anugerah-Mu yang ajaib itu, dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat, akan menjamahnya. Kami menanti pertolongan-Mu, Tuhan, sambil percaya benar bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan bagi keluarga, bagi Lydia yang selalu baru setiap pagi. Kami mohon berkat-Mu, ya Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus memberkati Lydia, kita semua, sekarang dan selamanya. Amin. Lydia. Lydia. Yesus baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mama dan Papa sayang sekali pada dia. Moni sudah tahu, Stanley sudah patangka. Ini dah ada baca-baca, Mar Pamela belum dapat apa. Kesian kan? Kalau ketuk sudah apa, pasti sekarang ada sama-sama rindu orang di sini. Mario, mana tahu dong bermasalah. Mar kan ada sama-sama rindu orang waktu itu. Iyo, Mar, DP selanjutnya kita sunin tahu. Bagaimana dong kasih turun pakai tadi jalan, kono dua terus. Gimana, sudah bercerita? Panjang. Yang pasti, sekarang kita kurang bolak-balik kantor polisi for mau kasih keterangan. Mar, kalau menurut Ngana, Dang, Ngana pedugaan, Dang, dia masih hidup putus. Mas. Aduh, kita nih mau bahas spekulasi, belum pasti kok itu. Moni, gak usah kuliah, Jo. Jadi wartawan satu kali. Terlalu banyak batanya. Tertawa lagi. Moni ini bah pikir kek, sedih kek. Tamang dah cilaka cuma datang ngisi-ngisi. Ada. Ayah sekali. Masuk Jo, mau mulai kuliah. Iya, Pak. Mama berharap polisi segera dapat DP titik terang di mana Pamela berada. Mama lebih tahu siapa ini penculik. Apakah orang Stanley atau orang lain? Biasa yang kita tahu kok penculik dorong jamin tadi tebusan. Mar ini nyanda. Itu no Ina, itulah kita heran. Ini penculikan ini pemotif apa? Aduh, Tuhan kasihan. Tolong akan kasihan kita pe anak. Ma, adek le selalu berdoa pe Tuhan supaya kakak selalu dilindungi dan supaya kakak boleh bersama-sama dengan torang. Iyo adek, torang serahkan semua dalam kuasa Tuhan. Siang, dokter. Di rumah banyak istirahat. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa mendekatkan diri pada Tuhan. Karena jarak orang dengan Tuhan cuma sebatas dengan doa. Jadi semua siap-siap mau pulang dan ini? Iya, dok. Terima kasih banyak, dok. Iya, terima kasih dokter karena Lydia sembuh. Iya, iya. Iya, sama-sama. Dokter semua permisi dulu ini. Iya, terima kasih dokter. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mari. Memang penilaian Tuhan kehendaki bagi kita semua. Kita harus sempatkan waktu kita untuk duduk bersama, untuk beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana juga apa yang difirmankan dalam
Kitab Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25. Maaf Pak Fredrik, Perjanjian Baru Ibrani. Oh. Ya. Di mana itu, Ibu? Ibrani selesai Titus, Filemon, Ibrani. Yang berkata begini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Begitu juga dengan keluarga Pak Fredrik di tengah-tengah pergumulan dari serentetan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Mari kita datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita berharap dan kita memohon pertolongan daripada Tuhan dari semua pergumulan itu. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pak Fredrik ada? Oh, ada. Sebentar Pak Toib panggil dulu, silakan duduk dulu, nih. Seperti kata firman dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 yang berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Maaf Ibu Pendeta, Pak ada tamu bertunggu. Oh ya. Boleh kita minta waktu Ibu Pendeta? Ya. Silakan Pak. Mau aku dapatin itu tamu dulu. Pagi. Selamat pagi, Pak. Silakan duduk. Bagaimana? Apa ada perkembangan mengenai anak saya? Kami masih melakukan penyelidikan kasus ini. Begini. Tersangka Stanley dan teman-temannya sudah mengaku perbuatannya. Mereka telah membuang Pamela di hutan. Menurut tersangka, Pamela telah meninggal setelah mereka bertengkar di rumahnya. Di TKP, kami belum menemukan titik lokasi yang jelas karena mereka membuang Pamela pada malam hari. Dan beberapa barang bukti sudah kami kumpulkan. Tersangka juga tidak tahu persis nama tempat mereka membuang tubuh korban. Kami mengalami kesulitan dalam penyelidikan kami. Tapi kami akan terus bekerja mencari di mana tubuh Pamela berada. Tolong Pak, temukan anak saya dalam keadaan apapun. Sudah menjadi tanggung jawab kami untuk mengungkap kasus pembunuhan ini. Kami mengharapkan kehadiran Bapak dan Ibu hadir di kantor kami. Permisi, selamat siang. Ya. Pak, kenapa Pak? Pak, kenapa kesiang Pak? Kenapa? Pak? Ina? Ina? Tepat Ina, telepon Ina. Tepat Ina, kon telepon Pak Dokter Alan. Papa, siapa? Papa, bangun Papa, siapa Papa? Oh iya dong, Papa, siapa? Papa, bangun Papa, siapa Papa? Papa, siapa? Papa, siapa Papa? Papa, dokter tolong dokter. Aduh, kesian. Siapa kesian? Papa.
Papa Kiapa, Papa. Papa, Papa bangun, Papa Kiapa. Aduh, dokter, tolong dokter. Ya, tenang, 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 Bu. Tenang, Bu. Tenang, Papa. Tenang, tenang. Bangun, bangun, Papa. Kiapa. Kiapa, kesiang. Papa. Tenang, tenang, Bu. Dokter, bagaimana DP keadaan dokter? Bapak cuma ada sedikit shock. Lebih baik bawa ke rumah sakit, Jos. Kalian bapak istirahat di sana. Nggak apa-apa, toh? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, tenang, tenang, nggak apa-apa, Bu. Terima kasih, dokter. Main, Sob. Lebih baik kok, tengah. Oh, iya. Nah. Sekarang. Soalnya lihat dia. Siapa? Kenapa dia? Cuma lihat. Ini mah baru habis 10 orang. Rating level 2, eh. Kembali lagi berkelahi. Stop ya. Marce, mar dulu ke Marce. Cee. Siapa, Ren? Angkul ya. Pamela anak pengusaha belum ditemukan. Hore gila-gila karo ini manusia-manusia di dunia ini. Hore setiap karo kejadian cuma kecil, dong saja isi karo di koran nih. Halo. Tunggu dulu kok. Ya, stok itu dong maksud kan? Nah, nah, salah sekali. Apa dong? Pamela di Manado ini bukan cuma satu, kasihan. Pamela ada ribu di Manado. Coba aja tunggu. Tentu karo, cuma satu karo itu Pamela itu udara mau isi di jurang. Masa ketuk semua tuh nama Pamela dan mau isi? Tentunya anda, no. Iya, Kang. Kasih lanjut, nih. Tak mau saya terus. Pamela diduga masih hidup. Bahkan beberapa orang yang ditemui mengatakan bahwa Pamela yang hilang sudah berbulan-bulan itu diperkirakan dibawa oleh makhluk halus atau setan. Daratan dan lautan nih karo ni orang-orang ini. Soleh bepan deh karo dorang nih. Mari marce, dorang soalnya nak lebih percaya pada Tuhan Yesus kan nih. Iyo karo. Jaga gampang re ini. Angko dengar nih. Ayahnya seorang pengusaha bernama Frederick. Mengharapkan bantuan semua pihak apabila menemukan segera melaporkan ke alamat Jalan Layang nomor 41 Manado. Pengusaha karo orang kaya berarti. Yoi, konge, angko lihat nih. Ada DP nomor telepon nih. 0431-1101-66. Pamela. Ya? Tadi itu Om udah baca angkopi alamat di Manado kan? Iya. Kau angkopi papak penama Frederick. Mati dia ke rumah badi yang paton dua. Kalau dia itu anak pengusaha. Nah, patus kote, dia banyak doi kan. Dia cuma karo japi ambil di mesin robot. Gosok sadikiding tuh kartu apa sto?
Ore, keluar kamar doi. Kalau kalau nyaku, oh, daratan dan lautan nih. Nyaku kalau sebab pacol dari pagi sampai sore. Keluar kamar kalau cuma batu. Mat biar jauh kan. Sebab itu tuh hidup. Salah kasihan. Apa ya? Kalau itu mesin robot yang mm-hmm. Ale bilang tadi, mm-hmm. Dia ada nama kita ada baca. Oh, begitu. DP nama ATM, Anjungan Tunai Mandiri. Ora gampang karek nge. Itu mesin robot itu ada nama re. Ya ada gitu. Nah. Gila gila. Bukan karo teranya anak sayang padiai. Makitnya pe perasaan berkata ini. Orang karo semula dapat tahu ini tuh hai. So pasti karo ya. Polisi karo mau datang. Konge domo isi di koran. Shhh, apa ya? Jangan keras-keras alo. Nanti Pamela muntah bangun. Orang karo semesti bilang pada papa ini. Karena ya Marcel. Kalau dapat tahu dia ada di sini, patron sampai rumah. Keuntungannya anak bilang. So pasti karu tor yang mau dapat sama. Kungi, mau masa buhi turan dua. Angkau bersuka karena turan mau hidup di buhi. Tuh, Tuhan, duh, jauhkan kesiang alo. Nah, Marjai, karena ngana bilang jauhkan, besok pagi-pagi, nyaku mau pimnado. Bagaimana? Boleh jo itu? Iya, bro. Jangan sampai kalau Pamela bangun, kok dia dapat lagi panjang, toh. Bapak dia yang jokor upah dia. Sekarang kare, tidur jokor tahun dua, noh. Gak minta tolong kalian ya? Pelan-pelan, pelan-pelan. Oh, so dekat sekali tidak ada suara. Mau kemana kan? Eh, Marce, jangan lang. Di situ dia. Mar, tunggu pelan-pelan kalau itu. Eh, Abu, manusia kalau itu. Tolong. Ma. Mari kami tolong. Yey, tolong. Dia masih hidup, Rey. Turun aja dulu, kamu main. Udah mata, yuk. Sedang sepolong pak kita. Tapi nama Pamela. Pamela? Kalau ada om dan tante, mungkin kita semati. Bagaimana Rendi pe kejadian, so? Sampai ngana kasih yang tak dampar di kuala itu? Terakhir, kita ingat. Kita ada bakal lain yang kita pe cowok. Tapi nama Stanley. Habis itu kita sunin tahu. Kita semulai sadar kita sudah di air. Mungkin orang ada buang stopa kita. Hore. Kenapa sampai bakal begitu ya Pamela?
kita kok cuma mau minta dapat tanggung jawab. Kita sedeng badan sedua bulan. Apa? Jadi Dangana sekarang ini hamil. Oh, kasihan Ini so dorang bilang mujizat. Karena kasihan Pamela kalau torang mau pikir-pikir, ngana kasihan so mati di kuala itu. Itu jalang dari atas sampai di kuala. DP jurang kasihan Pamela, pe jauh sekali. Nah, itu loh, torang karo cuma manusia ya Pamela. Cuma karo mengira-ngira jalan nih, semua Tuhan yang atur. Tuturang pe hidup, turang pe rejeki, semua karo Tuhan yang atur. Untuk itu torang harus mengucap syukur dalam segala hal, susah karo maupun senang. Sekarang karo Pamela so selamat, torang karo semesti mengucap syukur pada dia, karena semua karo Tuhan yang atur. Untuk itu, mari turang mau berdoa pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan keselamatan kepada Pamela, sehingga pada saat ini ia masih bisa bernafas lagi, bisa mendapat kekuatan yang baru yang asal daripada-Mu. Untuk itu seluruh hidup dan kehidupan Pamela dan kami semua, kami hanya mau serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Inilah doa syukur kami panjatkan hanya di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Om Alo, Tante Marce, baik sekali Pak kita. Sebenarnya suasana begini so lama sekali kita nyandak rasa. Om Alo dan Tante Marce so sama dengan kita pe orang tua sendiri. Oh iyo no, torang le kan serindu kalau ada orang di sini toh. Bagaimana lo? Butuh me. Supaya tu suasana so boleh berame. Iyo. Makasih dang om, tante. Sebenarnya kita ada lari dari rumah. Kok kepo banget je? Kok? Kita Sony mau pulang ke rumah. Rumah itu sama dengan neraka for kita. Hai, daratan dan lautan nih. Mar biar Jo, ini jadi rahasia. Yang tidak usah orang lain mau tahu. Kalau Om Alo dan Tante Marce kasih, kita mau tinggal di sini untuk sementara waktu. Oh, nyadak apa-apa, nyadak apa-apa kasihan. Tante dan Om kasihan. Nyadak ada anak. Jadi biar Pamela tinggal di sini terus-terus, Tante dan Om so anggap Pamela, Om dan Tante pe anak. Bagaimana itu Alo? Iya, betul sekali ya. Pamela Jokoro anggape Om Alo dan Tante Marce keluarga sendiri no. Mar karo dong bilang ya, jangan taruh kira. Sebagini karo tuh Om dan Tante pe pondok kehidupan. Dong bilang apa tuh ada bagi. Kalau nyana ada ya haga Jokoro no. Lihat Jokoro tuh Om dan Tante. Nah, cuma aja bagi karo tuh sayur ding ubi. Mare itu badan bulat-bulat pupo lulu. Nah, makan juga dulu, cerita, eh. Makan dulu. Rasa dulu. Jangan malu-malu kalau di sini. Permisi. Orang. Malam, Om. Oh, selamat malam. Boleh mau pegang gue sedikit? Oh, boleh sekali. Nyana apa-apa. Mari, silakan duduk . Begini, Om. Orang ada mau cari orang. Oh? Om kenal ini orang yang difotoin. Nyanda, no. Nyaku kalau nak pernah lihat nih perempuan di sekitar sini, . Mar, tunggu dulu nih, Pak. Mau tanya ke TPB nih, kalau dia pernah lihat nih perempuan di sini.
Marja. Marja. Mar dulu kok Mar dulu sini. Siapa? Angko kata pernah lihat nih perempuan di sekitar sini. Oh. Belum. Dia belum pernah lihat nih perempuan ini. Nyanda kata Kalau begitu kita permisi dulu. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Kuat, kuat terus. 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 Sudah lama. Terus kuat. Terus. Sakit. Terus kuat terus. Sudah di pintu ada sudah lama sudah sekeluar. Jadi Pamela masih hidup. Bapak tidak main-main toh? Orenya anda pak cakar bapak bilang ini bapak betul. Anak bapak Pamela ada pak TP rumah sekarang nih, betul ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Pamela masih hidup. Terima kasih ya Pak Morris. Halo? Oh, jadi so siap semua? Iya. Baik, baik. Iya. Kalau begitu, torang berangkat juga, Pak Morris? Iya, Bu. Mari, Pak Morris. Thank you.
kan? Pamela. Pamela. Oke. Kayak pengen ada bataria begitu ya, so sama dia itu mewet yang ada bapak lakate. Ada tamu. Bapak, ibu, ini karena nyaku pe ma itu ya, Marce. Oh. Mana dong Pamela? Ada ibu. Kebetulan kita ada cari-cari pada dia. Dari napa dia suruh ame kasih yang disayur di peser kesayangan. Kalau kita ame kemarin dari kobong, no. Iyo bapak eh. Pamela kalau memang dah tinggal di Toraga ya, Marce? Iyo, dia memang dah tinggal di sini. Sekarang memang banyak orang memanfaatkan peluang dengan segala macam cara, tidak pandang bulu. Nyanda dia dari Manado kek, atau orang macam ngone. Pandusta semua. Sudah Jopa, sabar kuat, ingat kesian tu kesehatan. Jopa eh, orang kalau nyanda pandusta eh. Tunggu nih Pak, kita mau ambil bukti nih. Ini Pak, Pamela ding adik ke baju-baju ya. Bagaimana nih kalau kita mau badusta ini? Jago sekali Goni Kang, sampai punya anak segala lah. Kakerlak Goni semua. Siapa pun jadi begini dang bapak. Siapa aku tu orang tu bapak tuduh badusta. Bapak tahu, Pamela dah tinggal di sini sampai dia melahirkan. Orang kasih ada tolong pada dia. Orangnya dah harapkan apa-apa dari keluarga bapak dan ibu. Oh Tuhan. Bukan cuma Ngoni yang punya Tuhan. Jangan Ngoni bersembunyi di balik nama Tuhan. Kau dengan begitu, torang mau kasihan pengoni. Lantaran ngoni so urus torang pe anak. Begitu. Mana tuh Pamela? Mana? So datang jauh-jauh, sampai malam le. Ba pece, ba hujan. Pengoni mau peras pat orang. Kakarlah ngoni semua. Oleh kasihan Pak E. Torang kasihannya nak mengharapkan apa-apa dari bapak dan ibu. Sama sekali nyanda ya. Tangkap pada orang. Pandusta semua. Ibu, mari ikut yang orang. Tentang itu jelaskan saya. Tunggu dan baik. Kita mau kunci dulu sampai rumah ya. Sukses selalu, kiranya Tuhan Yesus memberkati Pak Frederick. Makasih Ibu Pendeta. Selamat ulang tahun, Papa. Selamat ulang tahun, Pak. Oh, iya, iya. Makasih. Kagak ada di sini. Iya, iya. Mungkin ini ulang tahun akan lebih meriah, Pak. Selamat ulang tahun,
Pak. Kakak. Pamela. Inilah mutiara-mutiara yang melebihi dari segala-galanya. Harta boleh berlalu, tetapi kasih tinggal tetap. Terima kasih Tuhan. Selidiki hati dan jiwaku.
kenangan.